بسم الله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما sembelih juga kan ajar malam minggu ku bawa masakan orang ja. Udinnya ku undang juga niat jahat kada tah? Niat jahat. Niat jahat. Palam ya'malha, kemudian kada digawinya malam minggu tuh. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Berapa pahala yang kita dapat bila kita berbuat kebajikan? Berapa pahala yang kita buat bila kita berbuat satu kebajikan? Misal ada di nituha keluarga kada kita, cuma rajin sini kulilik-kulilik di Sungai Andai, duduk sini mana napakah? Yang ini bisi rumah lah, aku kada bisi rumah, dari rumahku di situ ada cucu juga apa empat, cuma aku kuliling-kulilingnya sambil olahraga batis di sini. Capai kalau ada nang maras. Lalu pian ada bisi baju paninian kah bahari nang kada terpakai lagi. Pian yulung lawan sidin. Kebaikan kada tak? Kebaikan. Berapa pahalanya kebaikan seperti itu? Tajok. Wa an Abil Abbas Abdillah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an rabbihi, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dari Abbas Abi Abbas Abdillah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muthalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an rabbihi tabarakallahu wa ta'ala qala, ujar Rasulullah, innallaha katabal hasanati wasayati summa baina jalika paman hamma bihasanatin palam ya'malha kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang bercita-cita, bercita-cita aja kebaikan, maka kataballahu ta'ala tabaraka wa ta'ala indah hasanatan kamil, Allah akan berikan kepadanya satu kebajikan. Beluman pian lagi berbuat baik, masih hanya cita-cita, belum lagi niat, masih cita-cita. Siapa tuh membedakan antara niat lawan cita-cita? Cita-cita tuh angan-angan. Udah kena lah munnya sugih itu naik haji jar. Nah tuh angan-angan karena. Iyalah. Unda lah munnya sehat, udah ke masjid terus ya. Iyalah. Mbak sehat kena ke masjid kada sih Din. Unda mbak sehat kena ke masjid. Sekali sehat kena ke masjid sih Din. Sudah mendapatkan satu pahala sih Din. Udah menuntung akan munjun lagi najar. Kena udah ke masjid aja. Mbah munjun nih. Niat nangka itu aja nah. Satu pahala sudah dapat. Teruskan. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu asyra hasanati ila sab'i mi'atin dipin ila ad'afin kasiratin. Jika cita-citanya itu dilaksanakannya, udah imbah sehat kan udah ke masjid kita rajin jar. Ampih garingnya sehat sidin toh. Lalu diamalkan sidin nang ucapan sidin teh toh ke masjid rajin ke masjid. Saking rajinnya tuh orang-orang kada ada sembahyangan tengah malam didatangi yo sidin ke masjid. Misalnya lah. Kada tahu jadwal di masjid, cuma yang isya kada tahu jamnya jam berapa kada tahu juga. Berapa kali sih dia nak sembahyang isya? Luput tarus waktunya. Urang tuntungan sih dia datang. Pas sih dia datang, andak sembahyang isya, urang pengajian. Boleh pulang sih dia. Nah, menutui hari, menutui sembahyang isya ini kada pas tarus sih dia. Nyetuhalah.
maka digawinya nang kaya itu tuh. Kataballahu lahu asyra hasanatin, maka dia sidin itu nang berjalan menuju ke masjid itu sudah mendapatkan 10 kebajikan. Subhanallah. 10 diberi Tuhan pulang pahala. Niatnya 1 tambah 10. Berapa? 11. Ila sab'i mi'ati di'pin, sampai 700 kali lipat. 10 kali 700 berapa? 10 kali 700 berapa? 70 ribu kah? Nah, 70 ribu. Mun salah tanggung jawablah. Digawi oleh sidin dapat pahala. Berapa pahalanya? 700 ribu lah. 70 ribu lah. Hah? 10 kali 700 ribu. 10 kali 700 ribu berapa? 7 ribu pahala. Dipin lipatnya. Ila adapi kasiratan, bahkan bisa dikali lipatkan lagi oleh Allah berlipat-lipat banyaknya. Nah, itu pahala. Makanya jangan main-main, pahala itu banyak sekali caranya. Wa in hamma bisayatin, barang siapa yang bercita-cita jahat buruk, kena ayam si Udin tuh sembelih juga, kena jar malam minggu ku bawa masakan orang aja. Udinnya ku undang juga, niat jahat kan itu? Niat jahat. Palam ya'malha, kemudian kada digawinya malam minggu tuh. Kada jadi menggawinya, kenapakah? Rami benar di TV main bola, asik nonton main bolanya. Rami benar, kada ingat lagi kada digawinya itu. Kataballahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah mencatat baginya satu pahala bagi nang orang bercita-cita jahat tadi. Subhanallah. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayatan wahidatan. Nah, satu pahala baginya sempurna. Bila inya menggawi, digawinya juga, dicuntannya juga ayam tuh, maka dia dapat satu dosa baginya. Oh, satu dosa jadinya. Buat untung mananglah pahalane. Mun kita mati, meninggal, sawat kada masuk surga juga, bungal banyak kita nih. Iyalah, mun kita meninggal, sawat kada masuk surga juga, masuk neraka juga, bungal banar. Kenapa yo? Pahala itu sampai 700 kali lipat dilipat gandakan. Sementara dosa itu dihitung hanya satu. Banyak mana? Banyak pahala kita nih dapat. Sawat kita masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Menang kayak apa kisahnya? Kada masuk akal. Iyalah. Bebinian atau lakian, jadi bebinian masuk akal kada? Kada masuk akal itu sama atau kada masuk akal juga? Lakian jadi bebinian masuk akal kada? Nah, kada masuk akal tadi tuh pak. Nah kayak apa? Atau bebinian jadi lakian masuk akal kada? Kada masuk akal juga. Sama tuh itu masuk neraka kita. Kada masuk akal lah kita itu. Nah kayak apa? Bisa kah sudah? Sudah? Masuk kah bisa? Sudah masuk kah? Ada tahu lagi? Membunyi kah sudah? Hah? Sudah kah? Belum? Sudah? Alhamdulillah. Allahumma salli salatan kamilata wa salim salam mantaman ala sayyidina muhammadinilladzi tanhalu bihil uqadu wa tanparijubihil kurabu wa tuqdo.